Halo, saya Febrianto dari technoapp.com. Saya akan review Nokia X302 kali ini. Startup kira-kira membutuhkan waktu sekitar 10 detik. Masuk pada layar home screen. Layar home screen terbagi menjadi 4 bagian, 1, 2, 3, dan 4. Untuk mengubah ikon-ikon pada layar home screen, Anda dapat menekan tombol Go To, lalu menuju home screen setting seperti ini. Mudah, bukan? Layar menu terdapat dua tampilan, list dan grid. Anda dapat langsung mengirimkan foto menggunakan MMS, email, upload foto via Facebook, atau menggunakan Bluetooth. Lagu dapat Anda minimize. Lalu lagu dapat Anda kontrol menggunakan tombol media seperti ini. Kami menggunakan WiFi untuk browsing pada situs TeknoApp. Terhubung ke chat. Anda dapat menggunakan lebih dari dua account, seperti pada BlackBerry. Aplikasi chat dapat diminimize. Jika terdapat chat masuk, maka akan terdapat notifikasi seperti suara dan teks pada home screen. Email. Anda dapat menggunakan lebih dari dua akun email secara bersamaan, seperti Officemail, Yahoo Mail, Gmail, dan Hotmail. Keempat aplikasi email ini dapat melakukan pengaturan secara otomatis.